بسم الله الرحمن الرحيم. باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعنيين. Bab pada menyatakan harus mengutuk ahli-ahli maksiat dengan tidak dinyatakan namanya. قال الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. Firman Allah Ta'ala, ingatlah sesungguhnya laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Di mana ayat-ayat ini menunjukkan bahawa dibenarkan kita melaknat orang-orang yang zalim dengan tidak menyebut nama dia. Kalau dia zalim, termasuk dia lah. Jangan marah, aku tak kata kamu. Kalau mu zalim, masuklah dalam tu. Ha, ini disebut dalam Quran. Ala la'natullahi ala zalimin. Ingat, sesungguhnya laknat Allah, kutukan Allah ke atas orang-orang yang zalim. Wa qala ta'ala fa adzana mu'adzinun bainahum anna la'natallahi ala zalimin. Dan firman Allah Ta'ala lalu mengadzankan, mengisytiharkan oleh yang ditugaskan untuk mengisytiharkan di kalangan mereka, sesungguhnya laknat Allah itu ke atas orang-orang yang zalim. Terutamanya diisytiharkan pada hari kiamat kelak. Dia beritahu di atas dunia lagi bahawa mereka yang zalim dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan bahawa kita boleh melaknat orang-orang yang zalim. Celaka orang yang zalim dengan tidak menyebut namanya. Celaka orang yang zalim.